Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lasers dimanapun kalian berada, coba kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, bersamaan dengan hari weekend di hari Sabtu yang sangat bahagia ini, ada tayangan Ayah dan juga Ayu yang seru banget dan pastinya mengocak perut. Selain BUD untuk Ayah Rojak yang katanya pengen banget liburan ke hotel di tahun baru, dan Ayu Ting Ting mewujudkannya, tapi ternyata tanya Ayu dan juga Ayah terjebak di sebuah hotel yang serem-serem manis. Pemirsa yang penasaran seperti apa, besok akan tayang lagi nih episode terbaru Ayah dan juga Ayu tentunya, yang disajikan untuk menghibur sahabat semua di rumah. Informasi selanjutnya, di hari weekend yang sangat bahagia ini, Ayu Ting Ting ternyata sedang jalan-jalan di puncak Bogor. Pemirsa, inilah review dan juga pemandangan indah yang Ayu Ting Ting tunjukkan di akun Instagram pribadinya hari ini, yang terlihat sangat bahagia dan pastinya sangat menyenangkan bisa berlibur bersama dengan Ayah Rojak dan juga tim yang selalu kompak. Inilah kebahagiaan Ayu Ting Ting hari ini, dan status tersebut pun langsung dikomentari oleh beberapa sahabat. Tentunya ada Lia Putriana 6696 sendirian dulu ya teh, tahun ini udah berduaan biar bisa jalan-jalan bareng ya Mi. Tahun ini sendirian, semoga tahun depan bisa menggandeng sang suami tercinta. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari sahabat kita cantik banget, dari Fitri Wayuni 041 jam yang lalu. Dan di sini ada Tisa Biani 49 menit yang lalu yang bertanya, di mana ini Kak, seru banget. Ternyata Ayu Ting Ting sedang ada di telaga saat puncak ke Bogor. Banyak yang memberikan informasi ini kepada Tisa Biani bahwa Ayu Ting Ting hari ini ada di telaga saat puncak ke Bogor. Wah, bisa bersama dengan keluarga adalah momen yang sangat membahagiakan untuk Ayu Ting Ting. Meskipun Ayu Ting Ting terlihat sendiri, namun keceriaannya terpancar jelas di wajah cantiknya karena bisa membahagiakan kedua orang tuanya, terutama Ayah Rojak, ayah yang paling dia cintai dari pria-pria manapun. Di sini juga Mimin menginformasikan mengenai isi instastory Ayu Ting Ting hari ini yang berisi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Spesial karena hari ini adalah hari libur. Happy weekend untuk sahabat semua di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan selalu bahagia untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ayu. Makasih Kakak Audi Kauki sama Dede Aiko, Om Wendy. Bilang apa? Makasih. Thank you. Bukan nak. Apa itu? Iki senang sekali. Bukannya gimana? Itu ditarik nah. Apa itu? Masih. Eh, bisa enggak? Wih. Tak tahu kamu sama aku ya. So cute. Thank you. Thank you. Cima dapat kado dari siapa? Ayu. Tante Ayu. Bilang apa? Tante Ayu, Kima belum bisa ngomong tantenya, dan juga Kakak Bilqis, terima kasih. Cerita sedikit nih ya, kemarin tuh sempat aku tuh ada jerawat dan jerawatnya tuh merah banget. Ini dia fotonya. Akhirnya aku pakein ini nih guys, Acne Spot Gel dari Adara yang mengandung Bifenom. Terus juga ini yang pink ini adalah Be Clear Extra Formula. Ini tuh dipakai pada saat jerawat lagi meradang, alias pas lagi merah-merahnya. Dan yang putih ini dipakai pada saat jerawat baru mau muncul nih guys. Jadi pada saat jerawat udah mulai ada tuh, langsung aja dipakai ini. Dan ini sangat ampuh pastinya menghilangkan jerawat yang ada di kulit wajah kita. Ini kandungannya ada niacinamide, terus juga ada salicylic acid,
Dan ini tuh ya bisa mempercepat mengempeskan jerawat. Pokoknya dua-duanya ini aman buat kulit wajah sensitif, terus juga buat para bumil dan juga busui. Pokoknya ya guys, aku kasih tahu dua-duanya ini aman banget buat kulit sensitif. Jadi kalian harus bener coba, udah gitu harganya terjangkau banget, cuma 40.000 aja. Wajib dicoba. Inner, seru. Ini orang anak gak bisa dicium banget. Birthday dinner, birthday dinner. Please kiss, please kiss. Happy birthday, happy birthday, Vicky. Happy birthday, Vicky. Happy birthday. Ucapan dan kuenya so yummy, ini katanya muffin terenak. Terima kasih Aunty Novi. Crack, and if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face.